Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Alif Rayyan bin Muhammad Fauzi dari kelas 6 Budi. Hari ini hari Ahad bertarikh 20 Jun 2021. Saya akan melakukan tugasan mata pelajaran sains yang bertajuk pengawetan makanan melalui proses penjerukan. Pertama sekali, kita perlu sediakan bahan-bahan. Yang pertama iaitu bahan mentah iaitu petai. Yang kedua, gunting. Yang ketiga, bekas takungan. Seterusnya ialah proses membersihkan bahan mentah iaitu petai. Kita ambil gunting dan petai. Menggunting petai tiga mata. Kita perlu menggunting tepi untuk memudahkan proses seterusnya. Selanjutnya, kita perlu sediakan air dan bekas masakan. Kita perlu nuang air ke dalam bekas masakan. Kemudian, kita panaskan air sehingga mendidih. Setelah air mendidih, masukkan petai yang telah digunting tadi. Tujuan kita merebus atau mencelup petai tersebut adalah untuk mematikan mikroorganisma yang terdapat pada petai tersebut. Kita tunggu sehingga petai tersebut berubah warna. Setelah petai berubah warna daripada hijau terang kepada hijau pucat, angkat petai dan biarkan seketika supaya petai sejuk. Setelah itu, kita kupas dan pisahkan biji petai dari kulitnya. Satu sini. Dan ini yang terakhir. Sediakan satu balang kecil yang bertutup. Kemudian masukkan petai tersebut ke dalam balang. Masukkan air masak cukup untuk menenggelam petai. Jangan terlalu banyak. Masukkan 3 sudu garam. 3 sudu teh garam. Dan juga masukkan 1 keping asam keping. Garam dan asam keping digunakan supaya jeruk petai akan lebih tahan lama tanpa perlu dimasukkan ke dalam peti sejuk kerana garam mengandungi asid lactic yang tinggi dan tidak sesuai untuk mikroorganisma membiak. Tunggu sehingga 4 ke 7 hari untuk proses itu benar-benar terjadi. Kebaikan proses pengawetan makanan melalui kaedah penjerukan adalah makanan yang dijerukkan boleh bertahan lama dan kebiasaannya proses pengawetan makanan ini dilakukan ke atas makanan-makanan yang mudah atau cepat rosak. Manakala, keburukan dalam kaedah penjerukan makanan ini pula ialah makanan yang melalui proses ini menghasilkan makanan yang tidak segar. Sedangkan tubuh badan kita memerlukan vitamin serta zat-zat dari
Makanan yang segar. Sekian, terima kasih.